dalam sistem federalisme, dia bertanggungjawab untuk mewujudkan undang-undang. Okay, raja adalah penguasa ataupun mereka yang mengubah undang-undang. Jadi dia membuat berbagai peraturan untuk memudahkan dia mengawal domain ataupun manor yang di yang di bawah kawalannya. Okey, dia membuat sebahagian daripada besar daripada peraturan. Okey, setelah Rom jatuh, banyak pemimpin tempatan berkumpul untuk membuat membawa kestabilan dan kedamaian. Ini dari segi politik pada waktu itu. Jadi para pemimpin pemerintah wilayah mereka sendiri ini dah berpecah-pecah pada waktu itu. Sebab itu saya kata pada waktu ini tidak wujudnya satu sistem politik berpusat di England pada waktu itu, sebab setiap lord itu memerintah dalam domain atau vasal masing-masing. Okay, berdasarkan kepada kuasa politik yang mereka miliki. Jadi penguasa meluaskan kuasanya kepada orang-orang di bawahnya sehingga mereka dapat mengendalikan segala hal dan menolong raja dalam pemerintahan, iaitu naik ataupun vasal yang golongan bangsawan tadi yang membantu ataupun dipanggil baron yang membantu raja ataupun lord semasa mengawal dan memerintah domain di dalam bawahnya. Itu dari segi politik. Jadi dibantu, disokong lagi oleh peranan gereja pada waktu itu. Okey. Yang kedua adalah segi ekonomi. Dalam sistem feudal, kalau kita lihat sudut ekonomi. Okey. Dalam sistem feudal, ekonomi didasarkan kepada keseluruhan ataupun semua pekerjaan. Ini misalnya macam saya kata tadi, ada peranan dan tanggungjawab lord, ada peranan dan tanggungjawab vasal, ada peranan dan tanggungjawab serf pada waktu itu. Jadi ekonomi akan kukuh dan seiring dengan sistem feudal yang berjalan pada waktu itu. Okay, bagaimana sistem itu berlangsung bergantung kepada bagaimana politik itu diuruskan. Siapa yang berkuasa, siapa yang menjalankan kegiatan ekonomi itu telah dijelaskan dalam struktur masyarakat tadi. Okay, iaitu serf akan menjalankan aktiviti. Okay, bercucuk tanam dan sebagainya untuk membekalkan makanan kepada vasal, dan vasal akan berikan juga kepada raja. Jadi itulah cara hidup mereka pada itu. Jadi ekonomi mereka berlangsung dalam sistem yang dipanggil feudal. Okay, satu lagi adalah segi ideologi. Jadi idea sistem feudal ini adalah bahawa setiap orang mesti melakukan pekerjaan khusus mereka. Jadi masa perang, mereka akan jadi tentera. Waktu yang aman, mereka akan bercucuk tanam. Jadi rakyat sana bergantung, serf bergantung pada wasa-wasa, bergantung pada raja dan sebagainya. Okay, sekiranya hanya satu orang yang tidak melakukan tugas mereka, maka sistem itu akan hancur. Okay, jika kesatuan tidak ada, tanah itu tidak akan dilindungi. Oleh itu, orang lain mungkin juga tidak akan selamat. Okay, itu konsepnya dari segi ideologi. Okay, jadi, dalam sistem feudal itu kesaling bergantungan di antara setiap hierarki ataupun lapisan dalam masyarakat itu sangat diperlukan. Okay, itu sama ada berlaku di England ataupun di Jepun. Jadi, kekuatan bakufu dalam sistem pemerintahan tentera ini bergantung kepada siapa yang menguasai politik Jepun pada waktu itu, pada abad ke-17 masa pemerintahan bakufu. Okay, dan bagaimana mereka memajukan ekonomi walaupun dalam sistem feudal, ekonomi juga mereka juga berkembang sebab ekonomi itu berlaku. Ini kegiatan ekonomi berlaku sebab wujudnya keamanan di Jepun pada waktu itu. Jadi petani bebas untuk menjalankan aktiviti penanaman. Okay, kegiatan aktiviti kelautan juga berlaku. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi itu berkembang. Okay, ini akan membawa keuntungan kepada kerajaan bakufu pada waktu itu. Jadi tugas